Halo teman-teman, baik lagi channel Waxim Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team ya, kita tes Genzo baru, Genzo European Club, solid agility type European Club ya. Ternyata bisa juga dijadiin solid ya teman-teman ya. Gua pikir gua nggak cukup, ternyata bisa cukup. Cuman kepas banget ininya apa namanya pemainnya nih. Ya kita lihat Genzo-nya sekuat apa teman-teman. Ya kita tunggu lawannya. Oke, Rogusting. Wah, ini sultan juga nih di klub gua teman-teman. Merahnya juga bagus banget. Ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Ya, keren ya Genzo-nya ya, lagi terbang. Waduh, merah Jepang cuy, berbahaya. Waduh, connection-nya. Oke, masuk. Yosha! Shouda! Gila, dikit-dikit lah naikin ya. Ini S30. Dikit-dikit. Dicicil lama-lama juga jadi, lumayan. Pengen nih kayaknya habis LA merah. Kayaknya European Club teman-teman. Abis European Club baru LA hijau ya. Kayaknya LA hijau nih kayaknya emang yang terakhir. Nah ini formasi baru juga. Ini formasi klub. Lupa gue namanya apa gitu. Ntar kita lihat ya di halftime ya. Kipernya FBS lagi. Ikuzo. Oke, dapat ya Rivaul ya. Gila, ini Rivaul udah jadul banget. Ini perlu ada HA ya Rivaul ini ya teman-teman ya. Mungkin ngebus European Club gitu kan. Ah, baru mantap tuh European Club. Kayaknya sih bau-baunya sih, kalau gue bilang sih bulan ini ya Rivaul ini, atau enggak Rivaul DC nih teman-teman. Sayang ya Rivaul nggak punya skill shoot yang momentumnya gede ya. Mental. Aduh. Oke, diselamatkan sama Yuli. Ya, ini gue lupa infoin teman-teman. Jadi klub gue starter ngadain liga ya, league. Jadi setelah kemarin Henshin League, nah sekarang ada starter league. Cuman starter league ini cuman khusus pemain di klub aja sementara ya. Yoskoi, shobura. Oke. Kita lihat Genzo dibabat. Waduh, nggak bisa lah ya.
Dapat. Offside. Wah, enggak offside, cuy. Kampret. Sona. Waduh. Ada Hyuga di situ. Gila, ini Genzo PSGGK. Ini ya, boros ya, teman-teman ya. Staminanya seribuan lah ya. Seribu dikit. Gila, dibabat juga mah mampus saya kayak begini. Neo Tiger shoot. Kita lihat berapa nih. Wah, 24.000. Ya dia cuma menang dapat full power ya, teman-teman ya. Oh, gila ke tepi, cuy. Ketepis. Ini udah full team skill ya, teman-teman ya. Mungkin gua enggak punya apa namanya tuh? Gua enggak punya si Awi ya buat nge-boost lagi pemain klub. Mungkin bisa nambah lagi dikit. Oke. Waduh. Ini agak beda sedikit ya sekarang mainnya, teman-teman ya. Nggak bisa acak-acakan kayak zaman dulu ya. Main langsung asal passing aja di belakang ya. Karena sekarang kan aduh kan kekencangan kan. Sambil ngomong tuh agak ribet jadinya. Apa namanya? Jadi kita nggak bisa langsung passing biasa ke apa namanya ke back ya, khusus back, karena apa namanya nggak bakal match up kalau back ya. Yoshikoi, ikuzo. Tapi kalau AM gitu-gitu mah bisa lah, nggak masalah, masih bisa buat defender aja. Dia mau masukin Natureza lu abis ini ya. Apa sih ini formasinya? Waduh, salah formasi saya, malah Japanis. Aduh, bisa ganti formasi. Ya, itu sekarang zaman sekarang, teman-teman. Bisa diganti formasinya. Mana yang formasi klub? Nah, ini dia. Set. Nah. Begitu. Ini ganti. Zino ada cadangan, Zinonya tapi bukan Zino limited ya ini ya, Zino Valentin. Udah dicolok juga skillnya, siapa namanya, Zino Fest. Satu, dua, tiga. Oke, berarti kalau gue mau ganti Zino, gue harus waduh, PR juga nih ya. Terbatas banget pemainnya ya, teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang punya Morientes, posisi komposisi pemain seperti ini tapi ada Morientes, nah itu mungkin lebih enak lagi ya. Ini kenapa? Aduh.
Oke, Natu Reza. Natu Reza, gila. Kelly ini gue masih sabun banget lagi, masih bloknya S10, tackle S1, intercept S1. Yes, koko tos. Gak tahu kuat apa nggak lawan Natu Reza ya dribblenya. Wow, ayo loh. 23.000. Kita tes ya. Kena. Wah, gak kena cuy. Tsubasa-san to Misaki-san to ore to de Zen-Nihon Golden Trio dai. Oke. Kita lihat Genzo dapat full power 25%, lumayan kalau bisa nangkep. Persis mirip kayak Ken deh, cuma bedanya tipe tangkep aja ini. 23.000 ya. Kok jadi ngedrop ya ngomong-ngomong. Tadi 24.000. Kritikal cuy. Goza. Waduh. Ada, bingung kan? Wah, untung aja. Gila, gue panik gue sumpah. Ini, oke. Shouda, makenai yo. Oke, kita tes Mateo ya. Dribble sih tapi A1 sih. Wah, gila gede banget, bro. Untuk ukuran Mateo. Coba. Ya, ketipu dia. Ayo, Levin, hati-hati nih, ngeri nih. Kan. Ah, kelar nih. Kelar ini Levinnya. Aduh, jangan dong. Wah, sip. Goalkeeper killer. Oke. Yo. Kena tonjok. Oke. Corner. Kita kasih siapa nih? Ini di mana sih? Di situ ya. Ikuze. Hotte. Shou, jettai maken.
atas gol memburu. Kita coba lagi, Levin. Kali ini pasti jebol. Ferocious Levin shot. Ya, Levin paling kuat itu namanya Levin Rush sih kalau nggak salah ya. Gila, animasinya sih keren sih emang Levin ini, gila. Oh iya, kita belum lihat ini ya, Schneider ya teman-teman ya. Schneider lumayan gila juga loh, dia punya attack ya, statusnya. Ini masalahnya dari tadi nggak dapet nih. Gila. Schneider. Neo Fire. Sayangnya bukan Supreme Fire Shoot. Kita lihat Genzo. Dapat kuning. Mental. Gila, kasar juga ini tim klub ya. Tapi kalau gue bilang sih, gue pribadi ya teman-teman ya, kurang sih kayaknya Genzo ini ya. Gue ya karena ada Mizo ya, mending pasti gue pakainya Mizo ya daripada ini ya, dibanding ini. Cuma kalau udah solidnya udah jadi ya, maksudnya tiga team skill solid agility gitu mungkin bisa ya, bisa pakai otak atik yang lain ya, maksudnya bukan Mizunya apa, bukan Genzonya di otak atik ya, maksudnya pemain-pemainnya, karena ini harus 8 pemain warna biru dan sedangkan pemain biru itu terbatas, rata-rata tuh limited. Yes. Ore no nanbe suki dribble wa hitoaji chigau yo. Kali ini. Bakeru ka? Yarasen. Koi. Shouma. 20 set buat Kali ini sih kacau banget emang ya. Oke. Kita lihat Kelly ini S10 lawan Miracle Fly. Waduh, hoki gua sih. Gila sih. Oke teman-teman, segini aja ya review Genzo baru ya. Intinya masih nggak bisa dibandingin sama Mizo teman-teman ya, lebih better jauh banget sama Mizo ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.